dan di belakangnya ini langsung ke pantai dan laut langsung, tapi sedang surut airnya. Ini banyak bunga-bunga, mungkin untuk sembahyang kali ya. Halo, selamat pagi dan selamat datang di channel Surya Story. Terima kasih buat yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol merahnya. Hari ini aku lagi ada di Surabaya, jalan-jalan di daerah Kenjeran. Jadi di daerah Kenjeran itu semacam kayak di Ancol mungkin ya, Kenjeran Park namanya. Di sini tuh ada beberapa tempat ibadah, ada juga tempat wisata. Nah hari ini tuh aku kebetulan ini lagi ada di yang kayak vihara atau apa gitu ya, buat tempat ibadah. Dan ini tempatnya langsung berada di deket pantai. Ikuti terus videonya, kira-kira mau kemana lagi. Nah jadi ini suasananya kayak di Bali ya, ada pura-puranya gitu. Ini kita mau masuk ke yang ada patung naga. Oh, ternyata ini tuh tempat ibadah, ada orang ibadah di dalam tuh. Semacam kelenteng kali ya, tapi detail bangunannya kayak Hindu, kayak pura gitu. Mana ya, sini benar. Oh iya, dan itu dia patung naganya. Nah itu dia yang biasanya banyak di foto-foto itu. Tapi ini fotonya gimana, back lagi nih, matahari di sebelah sana, hitam dong. dan di belakangnya ini langsung ke pantai dan laut langsung, tapi sedang surut airnya. Ini banyak bunga-bunga, mungkin untuk sembahyang kali ya. Nah, seperti itu videoku untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, tekan tombol merahnya, bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.